Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bertemu kita lagi dalam segmen Sudut Pesan-Pesan untuk keluarannya pada kali ini. Dan sekarang kami berada di salah satu kemudahan yang terdapat di Rumah Persinggahan Kerajaan Daerah Temburong. Jadi untuk mengetahui serba sedikit di manakah kami berada sekarang, kita terus saja bersama dengan Yang Mulia Awang Haji Metusin bin Orang Kaya Surah Haji Tuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tuan mungkin dapat menjelaskan serba sedikit mengenai dengan tempat ini. Ya, alhamdulillah, kita ini telah pun berada di banyak lokasi sebelum ini dan hari ini kita berada yang di tempat yang begitu terkenal sejak dulu, iaitu Rumah Persinggahan Kerajaan Daerah Temburong. Dan Rumah Persinggahan Kerajaan Daerah Temburong ini sebenarnya adalah tempat persinggahan untuk pegawai-pegawai kerajaan yang dulu-dulunya apabila datang ke Temburong menghendaki untuk mereka bermalam. Sebab itulah ia dipanggil sebagai Rumah Persinggahan Kerajaan. Tetapi sejak akhir-akhir ini, masuk tahun 90-an dulu, maka kita ini telah pun mengetahui rumah persinggahan ini bukan hanya boleh dipakai oleh pegawai kerajaan sahaja, akan tetapi juga boleh digunapakai oleh orang awam dengan syarat maka dikenakan bayaran-bayaran yang tertentu. Dan alhamdulillah ada 6 bilik disediakan di sini dan ada 2 buah chalet untuk ditinggali dengan kos-kos atau harga-harganya tertentu. Kemudahan-kemudahan yang ada seperti biasa sebagaimana juga tempat-tempat rumah persinggahan atau rumah-rumah tumpangan yang lain. Di sini adalah misalnya restoran dan juga ada tempat-tempat untuk bermuzakarah yang sering digunakan oleh masyarakat setempat di sini. Dan alhamdulillah kita ini juga mengambil maklum bahawa tempat ini ada dibukakan sebanyak 24 jam. Ini dulu masa kita berada di sini 24 jam dibukakan karena orang akan datang ke daerah Temburong ini indah tentu waktunya. Pernah ada orang dulunya stranded dan sebagainya, maka di sinilah tempat informasi untuk mendapatkan maklumat-maklumat di mana tempat mereka menginap. Jadi peranan rumah persinggahan ini sebenarnya besar dan banyak sudah pegawai-pegawai daerah yang menerajui di daerah ini adalah menjadikan pusat apa ini, rumah persinggahan kerajaan ini sebagai tempat yang utamalah untuk beberapa perkara yang kita lihat. Jadi alhamdulillah dan hari ini kita ini berada di sini, sekurang-kurangnya apabila masyarakat umum melihat rencangan kita ini maka mereka akan terklik yang pernah berada di sini, yang pernah tinggal di sini dan semuanya, ya inilah rumah persinggahan kerajaan di Temburong, pernah aku tinggal dulu di sana tu. Dan mungkin kalau yang ada kemari maka memerlukan tempat tinggal, maka sini boleh digunakan tempat untuk tinggal di samping rumah-rumah tumpangan ataupun ada hotel di sini dan bolehlah mereka pilih ikut cita rasa dan selera masing-masing. Jadi alhamdulillah, jadi hari ini kita ni akan terus jadi dalam rencangan yang kita ni akan adakan itu sudah pesan-pesan. Jadi untuk kali ini kebetulan rencangan ini akan dikeluarkan dalam bulan Desember, iaitu dalam bulan Desember ini, dan kebetulan cuti sekolah, jadi cuti persekolahan sudah pun bermula dalam beberapa hari yang lampau. Jadi semua penuntut, pelajar dalam suasana bercuti. Jadi kita ucapkan selamat bercuti kepada semuanya dan mudah-mudahan dalam masa bercuti ini dapatlah dimanfaatkan dengan baik masa yang ada. Nah, kita ini tahu bahawa cuti ini, cuti untuk pelajar-pelajar ini adalah berbagai-bagai tujuannya. Salah satu adalah sebagai untuk ketani, kanak-kanak, penuntut-penuntut, pelajar-pelajar untuk recharge mindanya lah. Artinya berehat, relax dulu, rehat dalam tempoh yang tertentu, kemudian recharge mindanya untuk terus bekerja keras lagi di sisi yang akan datang. Jadi recharge itu, rehat itu bukan maksudnya rehat untuk tidak terus membuat kegiatan-kegiatan pendidikan, ada juga, tetapi slow, slowly lah, artinya perlahan daripada yang biasa. Jadi kita melihat sebulan lebih dan beberapa hari cuti dalam bulan Desember ini, tentunya banyak rancangan-rancangan yang telah pun diatur oleh pelajar dan penuntut itu sendiri, dan juga ada juga yang rencangan-rencangan yang diatur oleh keluarga masing-masing. Dalam hubungan ini kita ini berharap dalam sudut pesan-pesan, walaupun sering sudah dinyatakan oleh mana-mana cikgu-cikgu dan juga pakar-pakar motivasi yang lain dan seumpamanya, bahwa pertama sekali kita ini hendaklah memanfaatkan masa cuti itu dengan sebaik mungkin, yaitu diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Jangan sampai kita ini terlepas dalam tempoh sebulan itu hanya sekadar untuk membuat
suatu perkara yang rasa-rasanya indah dan mendatangkan kesan yang baik kepada kita ini. Mungkin kita ini akan dapati bahwa ada rancangan-rancangan yang dibuat oleh pelajar sendiri secara bersendirian dan juga secara berkumpulan berkawan-kawan. Kemudian ada juga rancangan yang dibuat dan diatur oleh keluarga masing-masing. Yang pertama adalah kita ini ambil ingatan supaya kita ini berwaspada dari segi keselamatan kita ini ya. Pertama sekali kalau rancangan-rancangan yang disusun atur oleh keluarga dan sendiri itu melibatkan untuk kita ini pergi jauh, artinya dengan menggunakan kendaraan ataupun apa jua cara sekalipun, maka keselamatan itu penting. Dan kita ini juga memastikan kalau kita ini melancung, maka dari segi kesehatan, apakah tempat yang akan kita ini lewati itu nanti dalam keadaan yang bagaimana. So, pastikan informasi-informasi itu ada arah kita ini. Dan dalam hubungan ini juga, dalam masa cuti sekolah ini adalah ibu bapa kadang-kadang, bukan lagi kadang-kadang, tetapi ada di antara ibu bapa mengambil peluang untuk bercuti. Jadi oleh yang demikian, maka untuk merapatkan silaturahim dan lebih keakraban di kalangan keluarga itu akan dapat digunapakai. Banyaklah acara-acara yang disusun, misalnya melibatkan keluarga secara keseluruhan, akan berada di macam di pantai, di mana taman-taman rekreasi, mengumpulkan keluarga-keluarga dengan acara-acara keluarga yang tertentu. Ini suatu perkara yang sangat baik. Dan tetapi itulah yang saya nyatakan tadi, yang penting supaya kita ini berwaspada dari segi keselamatan dan seumpamanya. Dalam pada yang sama, kita ini melihat oleh sebab percutian dalam bulan Desember ini adalah akhir tahun. Akhir tahun. Jadi setelah itu kita ini akan berada di tahun seterusnya adalah tahun permulaan pengajian. Nah untuk permulaan pengajian ataupun penyambungan pengajian, kita ini memerlukan perkara-perkara yang banyak untuk kita ini persiapkan. Yang pertama sekali supaya kita ini keluarga dan juga pelajar jangan lupa bahwa untuk memulakan pelajaran itu kita ini memerlukan buku-buku dan peralatan yang tertentu. Kita ini maklum dari awal ini bulan 12 ini kita ini akan membeli buku-buku dan keperluan itu. Ada di antaranya yang belum ada, habis sudah lah, habis buku-buku itu. Dan tentunya kita ini akan menunggu. So pastikan buku-buku yang sudah ada itu beli terus. Kenapa? Kalau yang kata ini, tunggu terdahulu sampainya ada yang lain itu sekaligus terimbali. Maka kita ini takuti mana yang sedia ada itu habis dia pulang. Dan yang kita ini tunggu itu belum dia datang. Jadi akhirnya anak kita nikah siapa? Langsung ada bukunya itu sekarang untuk belajar. Jadi mana yang ada itu kita ini beli terdahulu. Ada sebuting, dua buting, jangan tentu tunggu yang lain. Tetapi kata ni hendaklah sering checking di bookstore, kedai-kedai buku, mana-mana senarai buku yang belum ada diperlui itu senantiasa kalau tadi turun ke kedai, maka jangan lupa singgah ke kedai buku atau sebagai satu prioriti keutamaan. Jadi tidak singgah, lihat adakah sudah buku ini atau bukan mana. Jadi bagaimana sejak usaha kita ini untuk mendapatkan buku itu mesti kita ini buat. Kenapa itu penting? Kalau nanti anak-anak yang belajar sekolah ini tidak ada buku yang diperlukan, maka tentu pelajarannya itu kurang rapi, kurang sempurna. Jadi ada peranan tanggungjawab kita ini untuk menyediakan segala keperluan itu. Jadi jangan kita ini tunggu sampai saat-saat akhir di hujung bulan Desember baru tahta ini bongjar. Tentunya semua orang akan menuju ke tempat yang sama untuk mencari buku dan seumpamanya. Begitu juga perkara-perkara lain kalau kita ini lihat keperluan-keperluan dari segi pakaian, uniform ini dan sebagainya ini perlu juga. Tapi tidak semestinya juga pakaian itu baru, semua sekali baru. Pakaian-pakaian yang sedia lama itu pun boleh digunakan pakai. Hanya kan halnya kita ini tidak juga sempat sampai hati kan anak-anak kita ini ya. Anak-anak kita ini biasanya sekurang-kurangnya sebuting saja baru senang hatinya itu. Sebab ini kita ini ambil perhatian, anak-anak kita ini itu akan bergaul dengan kawan-kawannya. Apabila kawan-kawannya itu ada memakai yang lebih baru daripada dia, sedangkan dia memakai yang tahun lama, jadi takut juga ya perasaannya tersinggung, jauh hatinya, apa aku pakaianku cuma ini kawan-kawanku begini. Jadi bisa juga untuk mula-mula hari pertama itu yang barulah untuk hari itulah, tetapi macam hari seterusnya boleh digunakan pakai yang sudah lama, yang maksudnya yang dulu pernah dipakai dan masih bagus. Jadi ini harus juga kita ini ambil perhatian. Kadang-kadang motivasi kepada anak-anak ini ia menyeluruh, bukan hanya sekadar dari perspektif peralatan sekolah, hadir ke sekolah, tetapi appearance-nya tuh, keterampilannya tuh harus juga kita ini pikirkan tuh. Kadang-kadang kalau keterampilannya tuh berbeza daripada yang lain, jamnya dia jauh hati tuh juga kan. Jadi rasa apa namanya nih,
macam rendah diri, maka ia akan menjejaskan. Emosi ini susah pulangkan kita ni baik kini daripada macam penyakit-penyakit lain kerana ia dalaman. So ini harus terjaga emosi kanak-kanak itu, walaupun ia macam masih lagi damai, tapi emosinya itu akan develop dari awal itu. Ia tidak akan melahirkan emosinya itu kerana ia masih damai. Itu kita ini sebagai parents, ibu bapa, maka kita ini harus memahami. Kanak-kanak itu juga mempunyai perasaan, ada cita rasa, ada kemahuannya, tapi kadang-kadang ia tidak dapat dilahirkannya. So bagaimana kita ini kan tahu kehendak dan keperluan kanak-kanak itu ialah berdasarkan pengalaman kita ni, pengamatan tadi. Kita ni pernah melalui zaman itu dahulu. Apa rasa kita ni? Tapi ibu bapa tadi dah mampu. Misalnya masa dulu, tapi sekarang ini istilah mampu dan mampu itu tidak perluan ketara pada masa sekarang ini. Yang penting bagaimana cara kita ini mengatur keperluan-keperluan ini. Maka misal untuk baju, maka mungkin sudah tadi bersedia daripada bulan 6 yang dulu kan, bukannya bulan 12 ini. Untuk buku pun begitu juga. Kalau tadi kan menunggu semuanya itu akan baru tadi kan menghimpunkan pada bulan 11 atau bulan 12, tentunya berat. Tetapi kalau tadi sudah mengatur dari awal, maka semua itu akan menjadi ringan. Jadi kita ini pastikan semuanya sudah rapi. Kemudian kalau kita ini pun melancong ke luar negara apa ini, pastikan juga jangan terlalu memimpit bahawa boleh. Misalnya esok kan sekolah, saya ini bahawa boleh. Itu berbahaya itu. Misalnya stranded yang pertabang pada misal lah. Kemudian binasat yang bertukar, misalnya kalau bertukar, bukankah ini menjadi satu halangan kepada anak kita ni? Sekurang-kurangnya seminggu itu untuk kan sekolah itu, maka tadi sudah siap sedia. Okey, minggu depan sekolah, maka semuanya sudah lengkap, buku-buku sudah disusun apa itu ini. Nah, menyentuh pasal buku ini, kita ni selalu juga mungkin terlupa, yaitu jangan tadi tahun depan ini darjah baru. Buku lama ni tidak guna lagi ni. Tunduk saja tiap. Itu tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Sebab apa? Pelajaran masa sekarang ni, pelajaran yang lepas ni masih boleh diguna pakai untuk seterusnya. Kalau anda pun memang disambung, akan tetapi digunakan oleh adik. Pada misalnya masa ni si kakak darjah 4, tahun 4. Si adik tahun 3. Maka kakak tahun 4 akan naik tahun 5. Maka si adik tahun 3 akan naik tahun 4. Maka pelajaran-pelajaran tahun 4 ini boleh digunakan oleh si adik. Jangan dibuang. Kita disusun untuk ia mengulang kaji, merujuk dan seumpamanya. Jadi ada tiap kesinambungan dan pembaziran dari segi pelajaran atau apa. Jadi harus kita diperhatikan bahwa jangan sekali-kali kita terpikir bahwa ya ada buku sudah ini tahun lepas punya ini, dari buku ini. Sebenarnya masih bergunanya. Jadi kesimpulannya, dalam masa cuti sekolah ini, kita ini hendaklah berwaspada, berhati-hati dari segi keselamatan, kesejahteraan dan seumpamanya, dan insya Allah dengan adanya perancangan yang rapi itu, maka kita akan dapat bersama keluarga dan akhirnya apa-apa keperluan untuk anak-anak kita di masa akan datang itu tidak terabai dan terus dapat terlaksanakan. Jadi saya ucapkan selamat bercuti, insya Allah tahun depan 2015 anak-anak tani akan mula bersekolah lagi dengan satu semangat yang baru, azam yang baru dan cita-cita yang baru. Mudah-mudahan mereka akan terus berjaya. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, itu dia tadi sedikit sebanyak perbincangan kita mengenai dengan musim sekolah cuti, musim cuti sekolah tiba lagi. Jadi apa kita harapkan dengan adanya perbincangan tadi itu akan sedikit sebanyak akan dapat memberikan kita manfaat, dan gunakanlah musim cuti persekolahan ini dengan perkara-perkara yang berguna. Jadi janganlah sia-siakan masa yang ada. Baiklah, kita berjumpa lagi di sudut pesan-pesan di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.